Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Vlog Udin Otomotif, teman-teman. Kali ini kita akan mereview pemasangan spoiler Daihatsu Sigra. Jadi ini spoiler TRD, belinya di online shop, bro, ya. Di Shopee itu harganya sekitar 300-an ribu, teman-teman. Ini kita mau unboxing dulu. Oh ya, teman-teman, maaf, Udin Otomotif udah lama nggak upload, udah hampir sebulan, dikarenakan kemarin dapat musibah. Jadi dari awal bulan kemarin tuh Ndelala tuh positif, jadi udah rapid test PCR juga udah positif corona. Jadi selama 1 bulan isolasi, dan akhir bulan ini alhamdulillah udah negatif, teman-teman. Makanya kita lanjut nge-review. Lanjut, kita mau unboxing, teman-teman. Semoga corona ini cepat berlalu dan vaksinnya cepat bisa disuntikan. Lanjut, kita unboxing. Nah, sekarang kita mau unboxing ini. Unboxing spoilernya, jadi kita juga nanti harus ngebor juga, teman-teman, ngebor bagian atasnya. Jadi kita persiapkan bor, jadi kita unboxing dulu. Ini dikirimnya pakai Gojek instan, teman-teman, jadi aman. Nanti jangan lupa juga kita mau pasang tanduk depan yang TRD yang terbaru, yang model X. Ini lebaran mau pulang kampung juga nggak bisa, teman-teman, karena terakhir itu tanggal 6 Mei itu udah terakhir, jadi kita belum dapat libur juga, jadi belum bisa pulang kampung, teman-teman, belum bisa mau pulang. Ini lampunya nih. Ini baut buat di lampu, ini baut di spoiler, sepertinya ukuran 3 mm nih. Nanti mata bornya 3 mm nih. Nanti kita cocok. Nah, ini jadi seperti ini, teman-teman. Spoiler TRD-nya. Tapi kita harus ngakalin kabel lampunya, jadi belum ada bolongan, jadi kita harus ngakalin dulu kabel lampunya. Lanjut, kita pengakalan kabel lampu. Ini pertama, teman-teman, kita mau pasir dulu di mobilnya, baru nanti kita tandain pakai pulpen sebelum dibor. Pulpen. Kita pasir dulu kan tadi. Dipasin sayapnya ini, teman-teman. Jadi dipasin sayapnya ini. Kira-kira ini satu jari dan sana satu jari, bro, ya. Baru kita tandain. Udah kita tandain, nanti kita bor. Ini tandanya nih, teman-teman. Kita mau ngebor peristiwa yang sakral, ya, teman-teman, membolongkan bodi. Jadi pakai baut mata bor nomor 3. Aduh, sampai keringetan, teman-teman. Jadi udah kita bolongin sono, ini buat jalur kabel kita bolongin lagi di bagian sini, teman-teman. Kita mau ngakalin dulu nih buat jalannya kabel, teman-teman.
ini kita baut teman-teman, jadi lampunya nih. Jadi kabelnya kita masukin dari terputar yang kita bor, langsung kita baut, jadi biar tembus belakang. Nah udah dibaut, tinggal di double tip. Jadi double tip di bagian sininya, jadi supaya kalau nanti geter-geter nggak bunyi, jadi nggak bunyi gedek-gedek-gedek. Nah ini kita pasang double tipnya teman-teman, jadi dari ujung sampai ujung. Biarin nggak geter nanti. Gak usah. Wah. Ini udah kita bor teman-teman, jadi sambil nunggu ngabuburit udah kita bor pakai mata bor 3,5 tadi bor ya, 3,5 mm, jadi lumayan susah juga bornya karena licin. Kita masukin ke sini bor teman-teman, tinggal kita baut tadi yang kita bor. Kenceng teman, udah kenceng, tinggal kita silen. Kata hombur bau ketek silen. Ini kita mau silen teman-teman, jadi biar airnya nggak masuk. Nanti tinggal dibersihin aja nih. Penyambungan kabel, jadi teman-teman penyambungan kabel buat lampu spoiler, jadi ngambilnya dari lampu mundur. Mundur apa rem? Lampu rem. Lampu mundur mantar nyala dong kalau kita mundur, kalau rem nyala. Ini proses penyambungan kabel teman-teman, kabel, aduh, kabel spoiler, jadi nyontek dari lampu belakang, lampu rem. Jadi nanti kita pasang, nanti kita lihat hasilnya teman-teman, hasil pengeboran dan hasil pemasangan nanti kita lihat, lanjut di solasi nanti. Nah, jadi teman-teman udah kita pasang lampunya, jadi kalau kita rem lampunya bakalan nyala, jadi ngikutin lampu ini. Ini lampu kotanya mau mundur dinyalain teman-teman, kita matiin dulu, coba biarin ini. Jadi kalau kita rem ini lampunya bakalan nyala teman-teman. Nah seperti itu, jadi kabelnya itu kita ngambil dari sini teman-teman.
Jadi dari sini, dari pengeboran sana kita ambil ke sini. Bisa ke sini kameramennya. Jadi kita ambil dari sini nih, masuk sini, terus masuk ke sana lagi, tembusnya di sini teman-teman. Jadi lewat dalam pilar ini. Jadi seperti itu jadinya. Jadi tadi dalam pengeboran juga agak-agak sulit karena licin juga teman-teman. Kita belum pengalaman, baru masang pertama kali, ya hasilnya seperti ini. Jadi pembor nanti ngambil gambarnya muter. Jadi hasil pemasangannya, jadi nanti tadi disilen juga. Jadi demikian teman-teman vlog pemasangan spoiler Daihatsu Sigra TRD. Dari tadi jam pasang itu jam 2, 3, 4, 5, 3 jam. Itu alat-alatnya teman-teman tuh, aduh. Alat-alatnya banyak banget pada berserakan. Jadi sekian teman-teman ya. Jangan lupa dipantau, di like, di share, supaya nanti bisa upload video-video terbaru. Jangan lupa besok bumpernya kita mau pasang tanduk TRD. Jadi dipantau terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang berbuka puasa, sebentar lagi berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.